kerja-kerja ibu pejabat telah mengadakan risikan lebih kurang seminggu untuk mengesan kesalahan lori yang bawa lebih muatan. Jadi hasil daripada risikan itu, kita telah pun mengpasti beberapa nombor yang kita ambil dan kita buat semakan dalam sistem bahawa lori ini tidak rotate, lesen kena motornya telah pun tamat tempoh. Jadi apabila kita dah buat risikan selama seminggu dan hari ini dalam jam 9 pagi lebih kurang, kita kekuatan anggota teramai lebih kurang 30 orang, kita telah menjalankan intipan dan membuat serbuan lah. Jadi hasilnya pada pagi ini kita telah pun menahan sebanyak 7 buah lori tipe yang membawa muatan pasir, tanah merah, di mana daripada 7 ni 5 buah daripada kenderaan lori tersebut loteknya telah tamat tempoh ha? Iaitu pada tahun 2014 hingga 2016. Maksudnya lori ini berjalan tanpa ada rotek, tanpa ada pemesan puspakom, yang mana ini adalah membahayakan kepada pengguna-pengguna jalan raya lainlah. Muatan lori yang dibawa ini adalah untuk 2 trip. Sepatutnya lori ini, di muatan yang dibawa itu untuk 1 trip, tetapi dia bawa dengan lebih muatan yang ditimbang 100% lebih. Maksudnya muatannya melebihi berat permit yang dibenarkan lah, iaitu hampir 150%. Jadi ini adalah berbahaya kepada pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Sepatutnya pihak pemilik kena patuhlah kepada undang-undang.